Jus jambu. Jambu biji. Liter dong, jajal sih, suntak sih. Yo jumpo, jelo kan dibuka. Bukan, dibuka. Kabean, tutup kabean dibuka. Is mantul, es wal. Kurir si cepat ini datang udah bawa barang ya dari Shopee. Ini barangnya bungkusnya enggak pakai ini ya, cuma double wrap. Kita lihat. Kita buka-buka dulu ini kemasannya ya. Nah, ini kemasannya ini pakai dus saja ini. Kayaknya kurang safety ya. Barangnya bisa rusak kalau kena benturan. Ini saya beli 3 hari yang lalu di Shopee, blender Philips Turbo ya yang terbaru dengan harga cukup murah di bawah 400.000 ya. Sudah sampai. Ini seri terbaru, keluaran baru dari Philips Turbo, harganya cukup murah. Nah, kita lihat kelengkapannya apa aja, apakah sesuai dengan deskripsinya. Ini katanya yang gede ya, jadi kapasitasnya bisa 2 liter untuk gelasnya. Kita lihat kelengkapannya apa aja. Oke, ini penampakan dari dusnya ya, dari wadahnya. Ini ada buku garansi dari Philips. Kita lihat dulu ini unitnya dalam. Ini ada gelas ya, gelas blender yang gede. Ada perlengkapannya, ada sendoknya. Kadang ada yang nggak pakai sendok ya, yang kecil biasanya itu nggak ada sendok pengaduknya. Gelasnya yang katanya ukuran 2 liter yang gede, jadi cocok untuk bikin porsi jumbo ya. Nah, ini mesinnya, dinamonya seperti ini modelnya. Jadi dia nggak pakai tombol ya, tipe apa pakai saklar yang bisa dipuntir seperti potensio untuk mode speednya. Nah, seperti ini. Dalam ini ada yang buat kecil ya, yang buat bumbu kering. Nah, gelasnya ini ada yang juga yang enggak dibawain ya, untuk toko-toko tertentu, jadi cuma yang gelas gedenya aja. Sebelum beli harus chat dulu dengan tokonya ya. Kemarin saya menemukan ada toko yang enggak ngasih yang kecil, cuma yang gede aja. Ini kebetulan nemu, jadi saya beli aja langsung. Nah, kita coba tes dulu ini apakah nyala mesinnya, karena ini barang elektronik ya, kadang-kadang ada yang nggak beres atau gimana, kita harus cobain. Nah, kita colokan dulu ke listrik. Ini ada knobnya ya, dipuntir ini untuk mode 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ada 5 mode. Ada 6 ya, ini ada 6 mode malah. Nyala dengan normal ya. Oke, langsung saja kita akan praktekkan, nanti kita bikin jus jambu ya. Saya nggak pernah ngejus, tapi saya cuma lihat, nanti akan langsung praktek saja. Untuk hasilnya
kita akan berbicara ke teman-teman yang lagi renovasi masjid di kampung saya. Nah, ini yang kecil juga normal ya, ini yang buat bumbu atau kopi mungkin ya. Gelas mak, gelas, bawa dah jus, gelas kosong, wala nak gelas kosong, gelas, jus jambu. Jambu citra, jambu citra, jambu biji. Liter dong, jajal sih, suntak sih. Ya jempo, jajal kan dibuat. Oh kan, ini dibuat tapi kabean. Tutupnya kabean dibuat. Is, mantul. Es. Es, balik.
taruh tersaring lah dan nggak pada terbukti lah teruslah kita ber kita sudah nang mah ya udah pak udah nyurung uang dina ini urung kok kayak kabur las kayak umbel bay umbel sorry SDC jelok baru kayak